kerja Tuhan tekad menuju Manokwari bersih narkoba. Saya berharap dengan adanya kegiatan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika dapatlah menjadi pedoman dan komitmen bersama dalam melaksanakan program PM4GN sehingga dapat terwujudnya Manokwari bersinar, Papua bersinar, Indonesia bersinar. Kalau saya sama Pak Wali masuk saja tadi polisi. Iya, saya takut juga deh. Polisi, ayo ayo buka ini. Bagaimana? Kita buka nanti Pak Kepala BNN kemudian ini perwakilan kasih masuk di dalam kan. Semuanya mau dibakar kan? Pade. Satu lagi. Kita minum air mani dulu. Apa di mana? Baik, Kepala Badan Narkotika Nasional Pemrangka mewujudkan Manokwari sebagai kabupaten bersih narkoba. Untuk mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi yang bersih narkoba dan juga Indonesia sebagai negara yang bersih narkoba. Mewujudkan keamanan yang dan kondusivitas daerah di Kabupaten Manokwari melindungi dan menyelamatkan generasi muda kita dari bahaya dan ancaman narkotika. Maka dengan ini atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manokwari, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya melakukan pemusnahan barang bukti narkotika di tempat ini sebagai tanda bahwa kita berkomitmen bersama-sama mewujudkan Manokwari bersih narkoba. Sekian dan terima kasih.